biasa gitu ya. Lihat, kecil-kecil semua. Nah, ini di arah setiap ada festival gitu. Ayam, teman-teman, ayam bakar. Nanti mereka jual juga. Selamat pagi dari Spanyol. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di MKT Diary. Teman-teman, aku sekarang lagi di sebuah acara. Jadi kayak ada pasar gitu, teman-teman. Ini pasar tapi tidak setiap minggu ada ya, teman-teman. Jadi ini pasarnya itu kayak pasar pasar yang diadakan kalau mereka merayakan sesuatu. Nah, jadi sekarang ini mereka ini membawa barang khas dari wilayah mereka, kayak desanya mereka masing-masing gitu. Jadi mereka mau nunjukin sekalian jualan. Yuk, yang mau tahu ikutin aku terus ya, teman-teman, tak tunjukin. Ini aku baru datang, teman-teman. Ini dia pasarnya. Jadi ada kerajinan. Ini aku juga baru datang nih, teman-teman, jadi aku belum tahu. Jadi ada kayak kerajinan tangan, handcraft ya. Lucu-lucu, bonekanya lucu-lucu. Ini juga, jadi ini kayaknya ya, teman-teman, kayaknya ini kebanyakan itu handcraft, jadi kayak buatan tangan, kerajinan-kerajinan gitu. Tuh, aksesoris. Ini dia kayak boneka-boneka kecil, tas. Dan sebelah sini mereka ada makanan. Oh, ini talo, teman-teman. Jadi itu kayak tepung jagung, teman-teman. Jadi itu tepung jagung. Terus isinya, nah itu mereka panggang. Terus di dalamnya mereka isi sosis. Sosisnya non halal ya, teman-teman ya. Lah. Kayaknya belum terlalu rame karena mereka baru buka nih, teman-teman. Ini dia jual buku-buku. Handcraft nih ya. Aksesoris. Kita jalan lagi. Jadi ini jalan raya ya, teman-teman. Jadi mereka kayak bukanya tuh di jalan raya. Tuh ada perak. Ini yang jual roti. Ada yang jual roti, makanan-makanan. Roti. Ini khasnya sini, teman-teman. Enak itu. Ini wine. Ini keju. Ini olive, teman-teman. Olive ini sehat ya kalau di sini, karena di Spanyol ini penghasil olive ya, teman-teman. Ini sayuran, ini sayurannya mereka tanam sendiri, teman-teman. Jadi mereka kayak punya halaman di rumah mereka, itu mereka tanam sendiri. Ini enak, teman-teman. Aduh, nanti mau beli ah. Enak ini. Ini madu. Jadi campur ya, teman-teman. Jadi apa yang mereka punya, yang di desanya mereka itu bagus, mereka bawa sini. Lihat, roti lagi. Ini dia tuna. Wine. Ada sapi juga. Ini aku kesini nih mau nunjukin anak-anakku, teman-teman. Binatang-binatang, kuda, gede banget, teman-teman. Ini teman-teman anaknya naik kuda poni.
Lucu. Mana nak? Mana kok? Zebranya mana? Di situ. Sana. Ada sapi lagi ya? Ada sapi nak? Iya. Oke, sini. Banyak anak-anak yang nonton. Karena jarang ada kayak gini teman-teman. Jadi kalau sebenarnya kalau mau lihat apa? Kayak di Indo juga ya, kalau kita mau lihat animal, mau lihat binatang harus ke desa gitu ya. Iya, a lot of animals ya. Titi suka? Wow. Titi suka, Nak? Zebra. Wow. Suka, Tiago suka. Zebra ya. Ini boneka diarak, teman-teman. Biasanya boneka-boneka ini diarak setiap ada festival gitu. Jadi mesti ini boneka-boneka gede-gede gini, teman-teman. Kalau di Jakarta, kayak di Indonesia, ondel-ondel gitu ya. Jadi ini setiap pesta, setiap fiesta di Spanyol ya, teman-teman. Kebanyakan mereka ini muncul, dibawa diarak nanti, teman-teman. Bentuknya beda-beda ya, teman-teman ya. Tiap-tiap ini, tiap pesta, tiap perayaan. Ini wine, teman-teman, biasa. Wine. Ini mereka apa ini jualan? Oh, apa itu? Pimiento. Ya, the hair. Ini wine lagi. Mereka jualan ikan. Ini roti lagi sama olive. Cheese. Udah mulai rame, teman. Tadi karena masih agak pagi. Oh, nih mereka punya bakar-bakar. Apa ini? Apa yang dibakar? Ayam, teman-teman, ayam bakar. Nanti mereka jual juga ayam. Oh, ini dia nanti rotinya. Ini tipikal lagunya kayak gini, ini tipikal daerah sini, teman-teman. Tahu tuh namanya lagu apa ya, cuman musiknya tuh kayak gini tipikalnya. Setiap festival, setiap ada perayaan, ini mesti ada. Biasanya banyak orang, nggak tahu nih kok cuman 3 yang main. Udah sini, mana HP Mami? Udah lihat, bagus apa enggak hasil fotonya ya? Apa itu nak? Iya itu duduk ya. Sapinya duduk. Nyenengin anak. Sudah nak, apanya diputer-puter. Ini juga ada pameran kayak mobil-mobil. Iya nak. Itu kuning ya. Mobil-mobil antik. Aduh. Suka? Ini kok suka? Iya. Ini lucu-lucu teman-teman. Ayo ke situ lagi. Ayo. Ini mobil apa? Nggak tahu ini. Lihat ku kecil, lucu nak. Mira. Kecil. Warna biru. Ini warna putih ya. Ya, white car. Ini semua kuno-kuno semua, teman-teman. Lucu-lucu ya, kecil-kecil. Kok bisa ya, teman-teman, dulu itu bisa muat 5 orang, terus abis gitu sama masih koper-koper, bagasi-bagasinya kok bisa gitu ya? Lihat, ini kecil-kecil semua. Ini apa ini? Nggak tahu mobil apa itu ya. Suka nak, sampai tercengang-cengang. Teman-teman, aku lagi nunggu mau ambil ayam.
ayam. Kita mau beli ayam panggang yang tadi. Masih antri, ntar aku tunjukin ayamnya. La verdad se dice dentro de la programación de fiestas de San Isidro y sea que hoy día hace un poco de calor, pero bueno. Panasnya, teman-teman, panas. Ini paling ada nih 30 derajat kali ini. Lihat ramenya. Ini aku udah beli tiketnya. Ayamnya. Lagi nunggu. Oke, gratias. Itu dia teman-teman, jalan-jalan hari ini. Nah ini karena ini teman-teman mau udah hampir musim panas ya, summer, jadi makin banyak, bakalan makin banyak perayaan-perayaan fiesta-fiesta teman-teman di Spanyol ini ya. Apalagi kan di Spanyol nih terkenal dengan banyak pesta teman-teman, perayaan-perayaan. Jadi nanti di MKT Diary mungkin akan semakin banyak aku akan nunjukin ke teman-teman perayaan-perayaan, fiesta-fiesta apa aja yang ada di Spanyol ini. Oke deh teman-teman. Wah, ngos-ngosan. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Semoga kalian terhibur. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, tolong di like dan di share juga. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Sampai jumpa dan God bless. Thank you.